بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إكرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد kaum muslimin dan muslimat, ikhwan wal akhawat, jamaah maghrib, rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita membaca kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah atau Tamasya ke Surga. Karya Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala masih pada bab tentang uh, adanya surga, bahwa surga itu telah ada sekarang. Dan beliau masih menyebutkan akidah dan syariat, atau akidah dan amalan, yang merupakan ciri khas penghuni surga. Maka disebutkanlah akidah-akidah Ahli Sunnah, akidah-akidah Ahli Sunnah tentang Allah, tentang apa namanya, amalan, kebaikan, maupun kejelekan, tentang takdir, dan seterusnya, yang merupakan akidah Ahli Sunnah, yang bila mana mereka berada di atas akidah tersebut maka mereka layak atau pantas mendapatkan surga biidnillahi ta'ala selanjutnya ini semuanya masih masih melanjutkan tentang akidah ahli sunnah karena surga itu telah ada ya karena surga itu telah ada maka disebutkanlah ciri-ciri atau ciri-ciri penghuni surga maka disebutkanlah karakteristik atau ciri khas ahli sunnah yang mereka apa namanya pantas untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala biidznillah wa yaqulun innal mereka mengatakan maksudnya ahli sunnah mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah Al-Qur'an adalah kalam kalam artinya perkataan ya jadi, Al-Qur'an adalah kalamullah. Al-Qur'an adalah kalamullah. Jadi, halaman 27 ya. Halaman 27 pada uh, paragraf uh, paling bawah. Innal-Qur'ana kalamullahi ghairu makhlukin. Sesungguhnya, Al-Qur'an adalah kalamullah, bukan makhluk. Ini termasuk akidah yang harus kita yakini. Bahwa Al-Qur'an itu adalah kalam. Maksudnya, Allah memiliki sifat berbicara. Jadi bukan makhluk, tapi kalam itu bagian dari Allah, itu sifat Allah. Sifat Allah berbicara. Iya. Beda kan ya, artinya Allah menciptakan ini, menciptakan ini, menciptakan itu namanya makhluk. Tapi bagian dari sifat Allah, ya, tidak bisa dikatakan Allah menciptakan pembicaraannya. Tapi itu sifat Allah yaitu berbicara. Maka Al-Quran di antara pembicaraan Allah, di antara bicaranya Allah subhanahu wa ta'ala itu Al-Quran. Nah, kita meyakini bahwasanya القرآن أدل كلام الله بركة الله سبحانه وتعالى غير مخلوق بوكان مخلوق مخلوق والكلام في الوقف واللفظ من قال باللفظ أو, أو بالوقف فهو مبتدئ عندهم بك الكلام في الوقف واللفظ الكلام pada al waqaf al waqaf maksudnya tawakuf dia nggak berani dia nggak berani bilang kalamullah dia nggak berani bilang makhluk dia tawakuf dia diam saja ya ada dia uh, menggunakan bahasa al lafat maksudnya lafat saya dengan Quran makhluk gitu ya lafat saya betul kita melafatkan jadi ucapan saya membaca Al Quran ya kan itu jelas makhluk maka yang ditulis itu pakai tinta itu makhluk apa tintanya kertasnya yang uh, tintanya kertasnya suara kita membaca itu makhluk tapi yang ditulis yang dibaca yang dihafal ya itu semuanya apa kalamu kalamullah tapi istilah seperti ini ini istilah lafat saya dengan Quran itu tidak dikenal di kalangan ahli sunnah maka kehati-hatian hanya mengatakan Al-Quran kalamullah Al-Quran perkataan Allah bukan makhluk. Jangan mengatakan, oh saya diam, saya nggak berani bilang al saya nggak berani bilang Quran, kalamullah atau makhluk, eh saya diam sajalah. Atau mengatakan lafat saya, ya lafat saya, maksudnya saya melafatkan Quran, saya melafatkan Quran, lafat saya itu makhluk. Tapi yang saya lafadkan yang saya lafatkan, yang saya baca itu apa? Kalamullah, perkataan Allah. Sebenarnya ucapannya benar, tapi ini termasuk apa namanya ada ma ada maksud di balik ini. Makanya yang paling aman kita mengatakan Al-Qur'an kalau Allah selesai urusan. Al-Qur'an perkataan Allah, Allah memiliki sifat berbicara di antara pembicaraan Allah Al-Qur'an selesai. Bukan makhluk. Enggak usah bilang saya diam, saya enggak berani bersikap, saya saya mengatakan lafaz saya lafaz saya dengan lafaz saya dengan Qur'an itu makhluk. Saya melafatkan Qur'an, lafaz saya itu makhluk. Ini istilah-istilah yang takalluf memaksakan diri. Maka siapa yang mengatakan lafad saya uh, lafad, atau dia wakaf diam ya maksudnya ya, tawakuf ya maka uh, dia adalah mub tadi di sisi ahli sunnah di sisi mereka itu ahli sunnah la yuqal bil quran makhluk tidak dikatakan jangan dikatakan lafad dengan alquran makhluk wala yuqal ghairu makhluk dan tidak dikatakan gairu makhluk. Kita katakan Al-Quran kalamullah. Ya, Al-Quran kalamullah gairu makhluk. Ya, itu yang apa namanya yang merupakan akidah ahli sunnah. Jadi Al-Quran adalah perkataan Allah, firman Allah. Ya, bicaranya Allah, bukan makhluk. Tapi sifat, sifat Allah berbicara. Iya Wa yakulun, wa inna Allah ta'ala yura bil absar yawmal qiyamah. Dan mereka mengatakan, maksudnya ahli sunnah mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dilihat dengan mata kepala pada hari kiamat. Di dunia ada nggak yang lihat Allah? Nggak ada kan? Nggak ada yang lihat Allah. Sampai Nabi kita Muhammad s.a.w. ketika Isra Mi'raj diangkat di atas langit ketujuh untuk menerima syariat sholat itu ditanya oleh istrinya ketika pulang dari 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 atas langit ketujuh ditanya oleh istrinya itu Khadijah radhiyallahu anha apakah engkau melihat uh, uh, apa namanya apa Aisyah kalau nggak salah ya uh, apakah engkau melihat Tuhanmu ya apakah engkau melihat Tuhanmu kata Nabi nurun anak arah apakah engkau melihat Tuhanmu kata Nabi cahaya yang saya lihat maksudnya ada hijab ada hijab antara Allah dengan hambanya yaitu cahaya hijab nur hijab Allah itu cahaya nah Walaupun di sini terjadi silam pendapat di kalangan ulama, tapi ini yang zahir. Nabi pun tidak melihat e, dengan mata kepalanya. Ketika Isra Mi'raj tidak melihat dengan mata kepalanya. Artinya kita bisa simpulkan bahwa e, manusia di dunia ini dalam keadaan terjaga, tidak ada yang melihat Allah dengan mata kepala. Nah, tapi setelah kematian, itu Allah subhanahu wa ta'ala akan dilihat pada dua tempat. Yang termasuk akidah ahli sunnah, yaitu yang pertama akan dilihat di arasatul kiamat di padang mahsyar. Ya, yang kedua di di surga wa yaqulun innallaha ta'ala yura bil absari Mereka mengatakan bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala dilihat dengan mata kepala pada hari kiamat. Ya, maksudnya di padang mahsyar. Ya, kama yura al-qamar lailatal badar. Sebagaimana bulan purnama, ya sebagaimana melihat bulan purnama. Ya, sebagaimana melihat bulan purnama. Ya, maksudnya indah, tidak perlu antri, tidak perlu berdesak-desakan ya semua orang bisa melihat bulan ya wa yarahul mu'minun dan orang-orang beriman akan melihat Allah wala yarahul kafirun dan orang-orang kafir tidak akan melihatnya ini kelebihan orang yang beriman ya kelebihan orang yang beriman dia akan melihat Allah azza wajal adapun orang kafir ya akan terhijabi ada hijab ya ada hijab yang yang menutupi antara mereka dengan Allahu jalla wa ala. Lianahum anillahi ta'ala mahjubun. Karena mereka terhijab dari Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala Allah berfirman. Al-Mutafifin ayat 15. Kalla innahum yawma idillah Kalla sekali-kali tidak. Sungguhnya mereka, itu orang-orang kafir. Dari Tuhannya pada hari itu terhijab. Ya, terhijab. Maksudnya kalau bahasa bebasnya. Sekali-kali tidak. Sungguhnya mereka, itu orang-orang kafir akan terhijab dari Tuhannya pada hari itu, maksudnya pada hari pada hari kiamat. Wa Musa alaihi salam sallallahu Subhanahu wa taala ar-ru'yah fi dunya dan bahwasanya Nabi Isa Nabi Musa alaihi salam meminta kepada Allah untuk melihat Tuhannya di dunia. Nah, di sini juga bagaimana Nabi Musa meminta kepada Allah supaya dia bisa melihat Allah di dunia. Ya di dunia. Wa anna Allah taala tajalla lil jabal fajalahu dakkah maka Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya di gunung ya maka gunung pun hancur ya gunung pun ke gunung pun hancur ya dan disebutkan dalam ayat bahwa Nabi Musa pingsan ya maksudnya tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia dunya maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepadanya bahwa Nabi Musa tidak bisa melihat Tuhannya di dunia bal yarahu akhirah tetapi melihatnya nanti di di akhirat tapi ini diantara akidah ahli sunnah. Diantara akidah ahli sunnah. Bahwa Allah akan dilihat nanti di hari kiamat, di padang masyar dan di surga. Wala yukafiruna ahadan min ahlil kiblati bidhambin hiartakibuhu. Dan mereka tidak mengkafirkan seorang pun dari ahlul kiblah. Ahlul kiblah maksudnya kaum muslimin. Ahlul kiblah yaitu yang punya kiblat. Kiblat itu ka'bah, itu kaum muslimin. Ya mereka tidak mengkafirkan seorang pun dari kaum muslimin. Bidam bin yartakibuhu karena dosa yang dia lakukan. Karena seperti contoh azina az orang yang berzina, ya jangan dikatakan orang yang berzina kafir, ya jahanam, ndak wasarikoh, apa namanya mencuri, wa masbahadali kamil kebair dan selain dari itu dari dosa-dosa besar, ya wahum bima nel iman mu ya mereka dengan iman yang ada mereka dihukumi orang yang beriman, ya dikatakan orang yang beriman hanya dikatakan kurang imannya, ya kurang Imannya, al kabair Walaupun mereka terjerumus dalam dosa, dosa besar. Jadi masalah memfonis kafir, ya masalah memfonis kafir, maka ini uh, tidak boleh ya, dilarang dalam agama, ya kecuali ya apa namanya uh, di, di ditegakkan hujah terangkat penghalang-penghalang. Ya, adapun secara umum kita memfonis secara umum. Misalnya orang yang berbuat syirik dikatakan dia kafir. Adapun orang per orang itu ya tugasnya al-ulama wal umara. Ya, kita hanya uh, menyatakan uh, orang yang berbuat syirik kafir, ya kan? Orang yang berbuat syirik kafir. Adapun memfonis orang per orang nah, bukan itu yang diinginkan dalam ayat-ayat tentang uh, menyebutkan tentang uh, kafirnya orang yang berbuat syirik artinya kita hukumi dia sebagai seorang muslim dan di sisi Allah Subhanahu wa taala bahwa perbuatan tersebut merupakan kekafiran. Ya, perbuatan kekafiran. Taib, adapun dosa besar, ya dosa besar bukanlah dosa yang menyebabkan seorang kafir Ya, bukanlah dosa yang menyebabkan seorang kafir Ini di kalangan, di kalangan ahli sunnah, beda seperti orang-orang khawarij Orang-orang khawarij, mereka mengkafirkan pelaku dosa besar Ya, mereka mengkafirkan pelaku dosa besar Ya Wal-imanu indahum, dan iman di sisi mereka Yang definisi iman, ini penting ya, definisi iman Ya Indahum dan iman di sisi mereka di sisi, ahli, di sisi ahli sunnah huwa al imanu billah yaitu beriman kepada Allah wa malaikatih kitab uh, kita uh, malaikat malaikatnya wa kutubihi kitab-kitabnya wa rasulihi rasul-rasulnya uh, nah disebutkan di sini hari akhirat ya wabilka dari khairihi wa syarihi dan beriman terhadap takdir yang baik maupun yang buruk hulwihi wa murri manis maupun pahit wa annama ma lam yakun liusibahum dan apa yang tidak menimpa mereka tidak akan menimpa mereka. Wa nama ashabahum lam yakun li dan apa yang menimpa mereka pasti menimpa pasti menimpa mereka tidak akan meleset. Baik, ini tentang iman. Ya tentang iman bahwa iman itu beriman kepada uh, disebutkan rukun iman yang enam. Ya alimanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa aliman bil qadar khairihi wasyarihi dan akan dibahas secara khusus di buku-buku akidah tentang iman. Jelas disebutkan tentang rukun iman. Al-Islam, wal-Islam an la ilaha wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya bahwa Islam itu bersahadat bahwa la ilaha ilallah. tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah. Dan seterusnya kama ja fil hadith, wal islam indahum ghairul iman. Ya, sebagaimana datang dalam hadits dan Islam itu di sisi ahli sunnah itu bukan iman beda antara Islam dengan iman beda antara Islam dengan iman Islam itu tak ini dia Islam itu bersahadat dengan dikenal dengan rukun Islam yang lima sementara iman itu dikenal dengan rukun iman yang yang enam jadi beda antara Islam dengan iman iya beda antara Islam dengan iman iya hanya sebagian ulama bahasakan ada kaidah itu itu kalau dia kalau dia apa namanya disebutkan satu saja maka mencakup semuanya tapi kalau disebutkan masing-masing berarti maknanya beda kalau disebutkan Islam sudah masuk iman disebutkan iman sudah masuk eh, Islam tapi kalau disebutkan kedua-duanya berarti Islam punya makna sendiri iman juga punya makna sendiri seperti itu ya tapi jelas yang jelas ini penting ya iman dikenal dengan rukun iman yang enam dan Islam dikenal dengan rukun Islam yang 5 karena sekarang banyak di tengah kaum muslimin Ya bingung dengan Islam. Ada Islam Nusantara, ada Islam Syiah, ada Islam apa namanya liberal, ada Islam macam-macam Islam. Islam itu dikenal dengan lima rukunnya. Itu Islam. Gambaran Islam secara global dikenal dengan lima rukunnya. Tauhid, ya. Kemudian mengikuti Nabi. Tauhid, meninggalkan syirik. Sunnah, meninggalkan bidah. Solat, puasa, zakat, haji dan ya zakat dan haji bagi yang mampu. Tapi itulah Islam. Tapi Wayukiruna bi an Allah wayukiruna bi an Allah mukalli mukallibu al dan mereka menetapkan. Ya mereka mengikrar bahwa Allah Subhanahu Wa Taala yang membolak balikan hati. Ya hati ini diantara dua jemari dari diantara dua jari dari jemari Allah Azza Wajal. Allah bolak balikan terserah uh, kehendaknya. Ya terserah kehendaknya. Maka hidayah hati kita kita beriman atau kafir Islam atau kafir ya semangat atau melemah makanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak, tidak bisa kita andalkan diri kita, ilmu kita, iman kita, ya dan seterusnya, semangat kita karena hati kita di tangan Allah Subhanahu wa taala Allah boleh balikan sesuai dengan kehendaknya. Wa alaihi wasallam dan mereka menetapkan tentang syafaat Rasulullah s.a.w bahwa Nabi Muhammad punya syafaat syafaat di hari kiamat nanti Nabi SAW akan memberi syafaat kepada umatnya yang uh, misalnya bermaksiat, ya ibaratnya dia harusnya banyak syafaat-syafaat Nabi, ya harusnya dia dapat uh, neraka misalnya atau masuk neraka atau berat siksaannya, tapi dengan syafaat Nabi, ya dengan kebijakan dari Nabi atas izin Allah, maka misalnya dikeluarkan dari neraka atau diringankan siksaannya atau apa namanya, dan seterusnya ditinggikan tingkatannya di surga, ya dan syafaat yang terbesar yaitu, eh, uh, di, di, dimulai prosesi kiamat di padang masyar manusia antri ya kan maka dengan syafaat Nabi Muhammad SAW maka dimulailah apa namanya prosesi hisab ya perhitungan amalan ya fase-fase kiamat ya wa anna hali ahlil kabair min ummatihi dan bahwasanya syafaat itu untuk pelaku dosa besar dari umatnya karena orang berbuat syirik sudah nggak dapat syafaat karena kafir ya kan karena kesyirikan kekafiran mohon maaf kalau orang berbuat syirik sudah mohon maaf nggak ada syafaat anda kekal di neraka, Anda tidak dapat syafaat, dan seterusnya. Tapi maksudnya mendapatkan syafaat di sini, ada keringanan atau kebijakan dari Nabi, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kebijakan kepada Nabi SAW untuk memberikan rekomendasi siapa yang diselamatkan. Ya, siapa yang diselamatkan dari umatnya? Umatnya siapa? Dari umat Muhammad SAW, mereka kan ahli tauhid, tapi dia punya dosa-dosa besar. Ini perlu ada kebijakan supaya dosanya diputihkan, ya kan? supaya dimaafkan dan seterusnya maka dengan kebijakan Nabi saw Wasallam eh, apa namanya ada ada syafaat Nabi Wasallam terhadap umatnya dari dari orang-orang yang melakukan dosa besar ya lebih ada bil kubur dan mereka menetapkan akan adanya siksa kubur ya siksa kubur ada yang meyakini sekarang ya bahwa alam kubur itu tidak ada karena tidak logis ya kan atau mengatakan bahwasanya hadit ahad ya bukan hadit yang mutawatir maka di, 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 di ahli sunnah meyakini bahwa adanya alam kubur, nikmat maupun siksa. Ada nikmat kubur, ada siksa, ada siksa kubur. dan bahwasanya telaga itu benar. Ya telaga itu benar. Dia percaya akan adanya telaga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan dalam hadits siapa yang minum darinya maka dia tidak akan haus. Ya dia tidak akan haus selamanya. Ya hakun dan sirat. Ya sirat itu jembatan dia atas, di atas permukaan jahanam itu benar adanya. Iwal ba'athaba adal mauti hakun. Dan menetapkan bahwa kebangkitan setelah mati itu benar. Ya benar adanya. Wal muhasabata minallahi lil ibadi hakun. Dan hisab dari Allah kepada hamba itu benar. Wal wukufa baina yadai Allahi ta'ala hakun. Dan berdiri di hadapan Allah itu benar. Ya ini lukuf dia di, di padang mahsyar. Wa yakiruna bi anna al-iman. Taib. Ini di antara akidah-akidah ahli sunnah. Ya, akidah akidah ahli sunnah. Jadi surga itu sudah ada. Jadi kalau mau masuk mau masuk surga berakidah dengan akidah seperti ini. Ini akidah ahli sunnah. Jadi mohon maaf mau harapkan surga, tapi misalnya Islamnya di luar dari misalnya dia berbuat syirik itu bukan Islam. Dia berbuat bidah itu bukan Islam. Dia tinggalkan sholat itu bukan Islam. Sama dengan iman iman misalnya beriman kepada Allah, tapi dia berbuat syirik itu pelanggaran dalam iman. Ya, pelanggaran dalam iman ya misalnya beriman terhadap kitab tapi dia tidak dia tidak percaya dengan Quran atau dia menyelisihi Quran ya dia menyelisihi Quran ya dalam beragama ini pelanggaran dalam iman ya maka iman itu dikenal dengan enam rukunnya dan Islam dikenal dengan lima rukunnya ini akidah kalau kita mau masuk surga ya kita berakidah dengan akidah yang disebutkan ya wa iman kemudian mereka menetapkan bahwa iman definisi iman karena sebagian orang yang penting hatinya Iman itu yang penting yakin, yang penting percaya, yang penting mengakui. Walaupun nggak diucapkan, nggak diamalkan, yang penting percaya. Jadi walaupun bilang, ya walaupun seksi yang penting hatinya, ya kan? Walaupun seksi yang penting hatinya. Walaupun nggak sholat yang penting percaya, ya kan? Walaupun nggak walaupun nggak sholat yang penting percaya. Ya, ya saya misalnya ada orang mengatakan saya maksiat kayak gini, tapi saya yakin juga, ya saya percaya juga jadi seakan-akan iman itu yang penting percaya padahal coba perhatikan iman itu nabi iman dan mereka menetapkan bahwa iman itu kaulun wa amal ucapan dan amalan jadi maksudnya ucapan dan amalan yaitu ucapan dan amalan amalan yaitu amalan hati dan amalan anggota badan iya amalan anggota badan iya sama dengan kaul kaulul wal amalul kolbi wal ucapan hati dan lisan amalan hati dan lisan Ya secara umum iman itu keyakinan, ucapan dan amalan. Itu iman. Iman itu keyakinan, ucapan dan amalan. Maksudnya dia harus sinkron. Iman itu sinkron antara tiga hal. Keyakinan, ucapan dan amalan. Contoh misalnya. Contoh misalnya ada orang di misalnya di negara Islam ya, peraturan wajib bercadar. Misalnya ya, wajib berhijab. Tapi ada orang pakai hijab karena peraturan, tidak ada karena keimanan. Bukan karena hati, tapi karena faktor keharusan dari peraturan negara. Maka ini bukan, dia pakai hijab ini bukan iman. Karena tidak sinkron dengan hati. Jadi sama juga, dia yakin, tapi dia tidak ucapkan atau dia tidak amalkan. Misalnya Abu Talib misalnya, paman Nabi, yakin dengan ajaran Nabi Muhammad, percaya benar. La ilaha illallah, tapi nggak mau ucapkan, nggak mau amalkan. Berarti juga ini bukan iman, jadi iman itu sinkron antara keyakinan, ucapan, dan amalan. Itu namanya iman. Kita sholat misalnya, tapi hanya karena perintah bos. Di rumah nggak sholat, tapi di tempat kerja sholat. Ah, Karena ada perintah dari atas. Kalau kamu nggak sholat, saya pecat. Si banyak lain, antri. Nah, dia sholat. Ini sholatnya apa? Iman atau bukan? Bukan iman. Karena tidak ada dari dari hati. Maka iman itu sinkron antara keyakinan, Ya, keyakinan, ucapan, dan amalan. Apa yang kita ucapkan dari hati? Apa yang kita amalkan dari hati? Ya, ada juga yang mengatakan, oh, "Ah, yang penting hatinya, tapi perbuatannya tidak sinkron dengan hati." Dia nggak berhijab, dia seksi, tapi dia bilang, "Oh, hati saya yang penting, hati saya bersih." Ya, yang penting saya beriman, saya percaya, saya enggak ragu, tapi kenyataan, ya, kenyataannya mana? Ya kan? Ya ada juga yang penampilannya bagus, sholatnya bagus, tapi ternyata modus. Ya ternyata modus. Ya ada sesuatu di baliknya. Ini juga bukan iman, harus sinkron antara keyakinan, ucapan dan amalan. Baik. dua wa yankus, dia bertambah dan berkurang. Jadi iman itu ya bagikan sinyal ya naik turun artinya kadang penuh kadang berkurang bahkan kadang habis tergantung tergantung ketaatan atau dosa kalau dosa besar 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 pula berkurangnya kalau syirik habis imannya yeah, Itu ya kalau syirik habis imannya sama dengan ketaatan kalau ketaatan besar semakin kuat pula imannya jadi dia apa namanya bertambah dan berkurang bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan walayakulun makhluk walagiru makhlukin mereka tidak mengatakan makhluk dan bukan makhluk iman mereka tidak mengatakan makhluk gairu makhluk iya yeah. tapi <coughs> wayakulun allahu taala mereka mengatakan bahwa nama-nama Allah dialah Allah Taala. Maksudnya di sini ya bukan artinya lafatnya uh, lafadznya itu sudah Allah, tapi lafadz itu menunjukkan akan siapa? Allah kan begitu ya? Ya misalnya hafayu, ya bukan tulisan hafayu itu itulah hafayu. Paham di sini? Tapi hafayu itu menunjukkan akan apa ya? Tempat ini, iya kan? Paham dimaksud ya? Sama dengan Allah, Ar-Rahman, Al-Jabbar, -Al jabbar al Al-Ghafur. Ini semuanya menunjukkan akan siapa? Allah. Ketika dia menyebut nama-nama itu, maksudnya dia, dia sebut nama siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, maksudnya jangan sampai dia mengatakan kalian menyembah nama. Gitu ya. Kalian menyembah nama. Iya, kecuali dia mengatakan wahai eh, nama Ar-Rahman. Wahai nama Al-Ghafur wahai nama al karim ah ini ini menyembah nama namanya tapi kan tidak dia sebut apa ya Allah ya ar Rahman ya ar Rahim ya dan seterusnya ya kan dan semua nama-nama itu menunjukkan akan siapa Allah subhanahu wa taala makanya diistilahkan di sini wa asma Allah hi Allahu Allah taala nama-nama Allah adalah dialah Allah taala maksudnya ini diantara hmm, apa namanya Uh, ada celah dari kalangan ahlul bidah ya ada 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 subhat yaitu kalian menyembah nama ya kalian menyembah nama padahal apa kita jawabkan tadi nama itu menunjukkan akan siapa Allah subhanahu wa ta'ala semua nama-nama Allah menunjukkan akan Allah subhanahu wa ta'ala jadi nggak usah dibahas bagaimana ya karena mereka punya Sebenarnya punya apa ya subhat ingin merinci seakan-akan ya ingin lebih mendetail seakan-akan tapi ternyata ada subhat di situ ya ada subhat di situ ya ala ahadin min kabair bin binar dan mereka tidak mempersaksikan seorang pun dari pelaku dosa besar dengan neraka jadi kalau misalnya ada yang melakukan dosa besar riba zina judi membunuh dan seterusnya dari dosa besar langsung mengatakan eh, jahanam ya Khalidina di ya ya e, neraka, eh, rasakan, dan seterusnya. Ya, yeah. artinya e, dibahas dalam e, e, apa namanya da, dalam dalam masalah memfonis orang per orang yang kita nggak bisa fonis menentukan ini surga ini neraka si si A surga si A neraka kita perlu kita perlu hadit kita perlu dalil Alquran dan hadit kalau Abu Lahab dikatakan di neraka jelas. Fir'aun di neraka jelas. Ya. Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan 10 sahabat Mubasyirun bil dan para sahabat yang lainnya di, di di surga jelas ada haditsnya. Ya, tapi yang tidak ada haditsnya kita diam. Ya, yang jelas sama mengatakan bahwasanya orang-orang beriman di surga, orang-orang kafir di mana? Di neraka. Tapi memfonis orang per orang itu kan perlu apa? Perlu dalil. Kalau misalnya dia mati di atas kebaikan, kita katakan semoga mendapatkan surga. Kan begitu ya? Kalau dia mati di atas dosa besar, kita khawatirkan masuk neraka. Jangan dikatakan neraka, dikhawatirkan masuk neraka. Kan begitu ya? Iya, e, ini akidah ya, ahli sunnah. ala ahadin min ahli kabair bin nar. Dan mereka tidak mempersaksikan seorang pun dengan neraka dari pelaku dosa besar. Wala kumuna bil jannati li ahadin Dan mereka tidak memfonis dengan surga seorang pun dari kalangan ahli tauhid. Jadi walaupun dia di atas tauhid, ya ahli tauhid, ustadz mengajarkan tauhid, mati, jannah. Nah, Hah? Jannah. Ini mendahului Allah. Allah nggak pernah bilang dia jannah. Ya, dia mengatakan jannah. Ini mendahului Allah. Kita katakan kalau dia di apa namanya ahli tauhid meninggal, maka kita katakan, masya Allah, semoga dia mendapatkan apa? Surga. Kan begitu ya? Karena ada tanda-tanda, ada kriteria dia layak mendapatkan apa? surga tapi memastikan ah itu enggak kita enggak punya enggak punya dalil paham sini ya baik itu fonis neraka atau fonis surga itu bukan fonis bukan fonis kita ya jadi surga itu bukan kita yang kapling demikian pula neraka tapi menyatakan ini surga ini neraka kita menunggu keterangan dari Al-Qur'an dan hadis kan begitu ya taib hatta taala hingga Allah Subhanahu wa taala menempatkan mereka, ha nah itu syah, sesuai dengan kehendaknya. Iya, artinya masalah apa namanya? menempatkan itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha tahu bagaimana hakikat seorang hamba. Iya, kadang di, di, dunia kita hukumi zahir. Dia sholat, dia puasa, kita nggak tahu dia munafik itu urusan dia. Ya, dan Allah Maha tahu, Allah balas, Allah Maha tahu apa yang apa yang sebenarnya pada orang ini pun kita menghukumi dia secara zahir, kelihatannya dia salat, dia Islam, kita hukumi dia kaum muslimin. Ya, kita hukumi dia kaum muslimin. Walaupun dia munafik, ya maka Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dan Allah membalas sesuai dengan kehendaknya. Wa yu'minuna bi Allah ta'ala <tuh> yukhrij qauman minal muwahhidin minan nar. Dan e, mereka percaya bahwa Allah Ta'ala mengeluarkan e, kaum, ya, sekumpulan orang dari kalangan ahli tauhid dari neraka. Ini termasuk akidah, ya. Artinya, dari kalangan ahli tauhid dari umat Muhammad SAW, walaupun dia melakukan dosa besar, tapi kalau dia tidak berbuat syirik, kalau dia tidak berbuat syirik, maka ada sekelompok dari umat Muhammad SAW seperti itu keadaannya. Mereka dikeluarkan dari neraka, ya. Harusnya kan. Yang namanya surga itu tempat bagi orang-orang yang suci dari dosa. Nah, ini mereka ahli tauhid tapi punya dosa-dosa besar. Kalau selama dia punya dosa, nah eh, ini artinya harusnya masuk neraka, dicuci di, di dulu, dibakar dulu supaya bersih dosa-dosanya, nah, baru dimasukkan ke surga. Tapi ini tidak ada sebagian dari umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimaafkan, diputihkan dosanya langsung masuk surga. Yang harusnya pantas masuk apa neraka, karena mereka punya dosa-dosa besar. Tapi ingat ya di kalangan ahli tauhid kalau berbuat syirik sudah ya langsung go neraka. Ya. Baik. Alamajat bihi riwayat riwayatu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang datang riwayat-riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa syirik itu la ilaha tidak ada Islam, tidak 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 ada Islam bila ada syirik. Ya, maksudnya Islam batal. Kalau orang berbuat syirik, Islam batal. Semua pahalanya, semua ibadahnya, solatnya, puasanya, zakatnya, sedekahnya, semuanya tidak ada yang tidak ada yang berarti. Maksudnya terhapus pahalanya. Ya, semuanya terhapus. Berapapun pahala dia, satu kali buat syirik besar terhapus semuanya. Ya, maka hati-hati dengan syirik dan juga diantaranya diharamkan syafaat. Kalau dia 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 berbuat syirik langsung tidak ada istilah dikeluarkan dari neraka atau masuk neraka sementara dicuci dosanya kemudian masuk surga nanti kalau sudah bersih dosanya ndak ada itu hanya berlaku bagi pelaku dosa besar tapi dia ahli tauhid tapi dia ahli tauhid wayankirunal jadal wal mira dan mereka mengingkari debat dalam agama ya makanya jangan suka ha? debat apa namanya ya, baik apalagi di ya sosmed jadi komentator ya kalau provokator ya ini komentator pokoknya apa namanya kalau di dunia maya terlihat ulama ahlul jar wa ta'adil ya ahlul jar wa ta'adil artinya ulama yang ahli dalam bidang ya apa namanya eh, apa namanya men menjarah dan mentaadil jadi mereka mengingkari al jadad wal-mirafid din. Mereka mengingkari debat dalam agama. Artinya debat ini secara secara umum dihindari kecuali orang-orang yang ahli di bidangnya, orang-orang yang ahli menguasai dan untuk membantah orang-orang yang eh, apa namanya? Ahlul bidah. Ini seperti itu, tapi secara umum agama kita itu agama yang jelas. Ngapain ngapain berdebat? Agama kita agama yang jelas, tauhid, sunnah jelas, Al-Qur'an, pemahaman sahabat jelas. Ngapain kita berdebat? Kita berdebat, diskusi itu kalau sesuatu yang belum jelas. Sementara agama kita sudah jelas, ngapain lagi diperdebatkan? Kalau mau berdebat silakan sana, kau ragu pergi. Saya nggak ragu dengan agama saya. Eh, saya nggak ragu dengan agama saya. Mau berdebat dengan agama saya, saya nggak perlu debat. Saya yakin agama saya sudah jelas. Al innal halala bayin, wa inal haram bayin. Sungguhnya yang halal jelas, yang haram jelas, dan subhat tadi suruh tinggalkan ya subhat. Ya, selesai urusan. Gak perlu diskusi atau debat-debat. Ya, apalagi debat yang tidak jelas. Iya makanya termasuk prinsip ya. Ingat ahli sunnah, berarti di sini mereka mengingkari eh, debat. Ya, eh, apa namanya? E, mereka ini menunjukkan mereka mereka sibuk dengan. Oke, disebutkan di sini ya. E, akan disebutkan nanti bahwa mereka sibuk dengan ilmu sibuk dengan Al-Quran, dengan hadith, pemahaman sahabat, mereka amalkan, mereka dakwakan, mereka bersabar. Itu kesibukan mereka. Itu ciri khas. Ciri khas penghuni surga. Ya, mereka belajar Quran, hadith, pemahaman sahabat, mereka yakini, mereka amalkan, mereka dakwakan, mereka bersabar sampai mati, selesai. Itu tugas mereka. Itu tugas mereka. Nggak neko-neko ya, nggak kayak bagaimana pokoknya yang penting belajar Al-Quran hadith pemahaman sahabat diyakini apa yang dipelajari diamalkan didakwakan dakwakan kepada orang terdekat terlebih dahulu istri anak-anak keluarga orang tua dan seterusnya sebelum yang jauh bersabar hingga menghadap Allah itulah ciri khas ahli sunnah dan penghuni surga ya penghuni surga taib wa al-khusumata al qadar dan matafil qadar pertikaian dalam masalah takdir, maksudnya, eh apa namanya, ada istilah takdir memang kejam, akhirnya diganti lagi, cinta memang kejam, katanya ya, tapi dengar-dengar berita, padahal kita ahli, ahli sunnah, ahli sunnah, yaitu apa, eh menerima apa takdir, menerima takdir. Artinya kita tugas kita hanya usaha selebihnya. Tugas kita hanya usaha selebihnya apa? Takdir. Baik maupun buruk ya apa? Takdir tugas kita berusaha. Berusaha yang baik. Tapi kalau misalnya gagal, dapat yang buruk, ya kadar Allah, takdir Allah. Ya kan? Ya kita mau gimana? Ya maksudnya kan, kadang sebagian orang, pokoknya saya. Tidak ada insya Allah. Ada juga malas sudah takdir. Ya, maka ingat ahli sunnah dia usaha dan selebihnya takdir. Iya. Dia enggak dia enggak mengatakan dia 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 enggak mengatakan ya sudahlah kalau memang takdirku surga ya biar saya enggak salat. Betul. Kalau takdirmu surga walaupun enggak salat. Tapi kamu tahu takdirmu enggak? Iya kan? Kita enggak tahu takdir kita. Sudahlah, kita berusaha selebihnya takdir. Kan begitu kan? Kita berusaha semaksimal mungkin, Allah sudah jelaskan kepada kita jalan yang benar, bagaimana ke surga, bagaimana kita usaha, selebihnya takdir. Ya kan? Tapi dan berdebat, ya, sebagaimana yang dilakukan, ya, sebagaimana debat, ahli, ahli debat, ya maksudnya orang yang suka debat, ya, dan mereka, ya, saling, uh, apa namanya, eh, uh, bertikai dalam agama mereka. Ya, maksudnya ee, bertentangan dalam agama mereka kita ahli Sunnah tidak. yang ada belajar terima ya amalkan dakwakan sabar nggak berdebat karena apa yang kita pelajari jelas prinsip-prinsip ahli Sunnah jelas ya tanya di mana Allah ya lagi berdebat masa di atas itu kan cuma kiblat berdoa kiblat doa atas sebagaimana salat kiblatnya Ka'bah ini namanya ya ahli ahli debat. Akidah. Sudah jelas sudah. Mau ada yang berdebat tinggalkan. Ya, tinggalkan. Enggak usah repot dengan begitu. Ya. Bitaslim bitaslim li riwayat sahiha dengan menerima riwayat-riwayat yang sahih. ini ahli sunnah. Ya, calon penghuni surga ciri-cirinya itu menerima riwayat-riwayat yang sahih, bukan asal riwayat. Ya, Iftiraku umatir rahmah. Perpecahan umatku rahmat. Berarti persatuan musibah. Azab. Ya, riwayat tapi tidak tahu riwayat dari mana. Nah, ahli sunnah atau penghuni surga cirinya mereka menerima riwayat-riwayat yang suhi. Ya, maka ahli sunnah dikenal dengan ahli hadid. Dikenal dengan ahli hadith, ahli dalam hadith. Dalam melihat ini hadithnya sohi atau hadithnya do'if, hadithnya palsu, hadithnya mungkar. Itu ahli sunnah. iya karena mereka memilih hadith yang sahih. makanya nah, coba lihat uh, Syekh Al-Albani. Memilah hadith dalam kutub Sunan. Dalam kutub, uh, apa namanya, uh, dalam buku-buku hadith yang lain. Memilah sahih. Misalnya sahih Abu Dawud, do'if da Abu Dawud. Sahih At-Tirmidhi, do'if At masyaAllah Masya Allah, datang orang belakangan tinggal melihat. Dihasankan Syekh Al-Albani, sahihkan Syekh Al-Albani, do'ifkan Syekh Al-Albani. Alhamdulillah, itu jasa yang begitu berharga buat kita. Karena kita mencari riwayat yang sahih riwayat yang sahih. ja'at dan menerima uh, athar-athar uh, yang datang yang diriwayatkan oleh orang-orang yang fiqoh, orang-orang yang terpercaya, terpercaya, perawi-perawi hadith yang terpercaya. Adlan an adlin, yang diriwayatkan dari orang yang adil, ya, dari yang diriwayatkan oleh orang yang adil dari orang yang adil. Berimam Bukhari dari gurunya, dari gurunya, dari tabi'in, dari sahabat, dari nabi. Orang-orang yang adil karena kalau ada periwayat hadith baru tidak sholat, Hei. Sedangkan Tuhannya saja dia dustakan, apalagi hadith Iya, makanya kalau lihat orang tidak sholat baru sok jujur. Sedangkan Allah saja dustakan, ya kan? Bagaimana dengan kita? Iya. Hati yang tahyidalikah Rasulullah Wasallam sampai berakhir kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya ini e sanat, ya, dari orang ini, dari orang ini, dari orang ini sampai ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu diperiksa orang per orang ya apakah dia terpercaya apakah dia adil bagaimana agamanya bagaimana uh, agamanya bagaimana tentang kejujurannya itu diperiksa ya wala yaqulun kaifa wala lima karena ذلك mereka tidak mengatakan kenapa atau mereka tidak mengatakan bagaimana dan kenapa karena itu merupakan bidah itu merupakan bidah maksudnya berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala misalnya Allah di atas jangan tanya bagaimana bagaimana dia di atas kenapa dia begitu yang jelas Allah di atas. Bagaimananya Allah maha tahu dan bagaimananya ada hanya tidak ada informasi kepada kita. Yang ada informasi kepada kita Allah di atas. Tapi bagaimana di atas tidak ada keterangan, ya kan? Maka jangan sotak, Maksudnya jangan sok tahu yang tidak ada keterangannya. Yang ada saja belum habis dibaca kan? Sudah selesai 30 juz. Selesai sudah ilmu agama pelajari yang ada keterangannya. Sehingga mau cari yang tidak ada keterangannya. Ini yang ada keterangannya belum pilih baca. Ya, repot-repot cari yang 10 juz yang tidak tertulis. Ya. Baik. Baik itu ya sudah masuk ya al Allah Kibar Allah Allahu Akbar Allahu Akbar Allah. uh oh. bismillah. Apa Ustaz bisa pelan-pelan? Iya, cepat ya. Khair insyaallah. Cepat tadi ya. Insyaallah pekan apa? Pertemuan berikutnya apa ya? Slow apa namanya? Pelan-pelan saja ya. Yeah. Ya. Pada Allah sudah didengar. Cepat. insyaallah. Jika terbesit syirik kecil di hati akan uh, menghapuskan uh, amalan juga. Mohon kiat-kiat agar hati terhindar dari syirik kecil. Iya, eh, sebagian ulama mengatakan bahwa syirik kecil uh, menghapuskan semua pahala sama dengan dosa, uh, sama dengan syirik besar. Dan sebagian ulama mengatakan syirik kecil itu hanya menghapus amalan yang terkena syirik itu. Kalau syirik besar menghapuskan semua amalan, kalau syirik kecil hanya yang terkena pada amalan yang sedang dilakukan. Iya makanya amannya hindari sirik besar maupun kecil supaya aman karena dalam masalah ini ada silang pendapat, ya ada silang pendapat maka yang namanya sirik yaitu dihindari yang besar maupun kecil Jadi ada istilah ini besar ini kecil ndak sekecil kecilnya dosa besar tidak akan mengalahkan sirik kecil membunuh berzina riba judi dosa besar tidak akan mengalahkan sirik yang paling kecil eh, walaupun dibilang syirik kecil ya misalnya ria ingin dilihat ya sumah ingin didengar maksud karena apa namanya eh, kalau di masyarakat misalnya kayak ya pamali pamali meyakini eh, meyakini atau menentukan sesuatu yang tidak ada hubungan sebab akibat misalnya kalau kupu-kupu masuk ada tamu ada jodoh misalnya kan <laughs> kalau misalnya ada lihat apa gitu atau misalnya kalau mau nikah hari cari hari baik ya kalau cerah nggak hujan baik untuk menikah ya kan ada pesta tapi kalau misalnya meyakini jah hari selasa kenapa salah salah nah, ini kan keyakinan semua hari baik ah maksudnya meyakini sesuatu yang tidak ada hubungan sebab akibat menjadikan sebab padahal dia bukan sebab itu namanya sirik sirik kecil pakai jimat jimat nah tidak ini tidak tembus ya. cincin ku pakai ini batu akik ini ya, kalau dia pakai rompi besi pakai baju besi pakai tameng wajar ndak tembus ya besi bagaimana cara yang tembus tapi kalau pas di tiga tembus eh. ini itu kalau dia hanya meyakini sebab saja padahal kan dia bukan sebab tapi kalau dia kini, cincin yang menyelamatkan ya sirik besar ya Tapi kalau misalnya lewat jembatan angker, klakson pip, tapi saya lewat. Jangan ganggu nah. ini sirik besar, bukan sirik kecil. Ini 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 sirik besar, bukan sirik kecil. Karena kenapa? Sirik dalam takut. Dan al-khauf, al-khauf itu merupakan ibadah. Dan memang terbagi dua, ada ada takut tapi ada, ada takut ibadah. Tapi ini bukan tabiat. Kalau ada apa namanya klakson, jangan sampai ada mobil, ada motor, ya tabiat kan? Tapi kalau karena keyakinan di sini ada penunggunya, ini mini, minimal karena tidak ada ayam di bawah, telur juga nggak ada, ya klakson mami. Ya bilang masa klakson kafir orang, bukan masalah klaksonnya. Apa sebabnya kamu klakson? Hah? Apa sebabnya kamu klakson? Apa sebabnya? Kalau nanti tabrakan itu wajar tapi kalau tabe ya saya lewat jangan ganggu kak nah ini hukumnya apa bukan sirik kecil sirik akbar jadi jadi sirik itu rawan ya rawan bayangkan tidak usahlah sekelas kita kita ini siapa dong? Iya kan sekelas Nabi Ibrahim sekelas Nabi kita Muhammad bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya dalam kitab Tauhid tulis judul bab bab al minasyirk bab takut terjerumus dalam syirik. Disebutkan doa Nabi Ibrahim. Disebutkan bagaimana Nabi kita Muhammad Wasallam. Ini sekelas para Nabi. Ya Nabi Ibrahim berdoa wa junubni wa ya an na'budal asnam jauhkan saya dan keturunan saya dari menyembah berhala maksudnya dari syirik. Ini sekelas Nabi Ibrahim. Nabi kita Muhammad mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika ya min an usyrika bika dan seterusnya. Ya Allah saya berlindung kepada dari saya berbuat kesyirikan dan seterusnya. Artinya sekelas uh, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, Ya, mereka takut dari sirik. Nah artinya apa? Tanda orang yang aman kalau dia merasa tidak aman, karena ketika dia merasa tidak aman maka senantiasa waspada, super waspada. Iya karena bayangkan ibadah itu ada ibadah hati, misalnya cinta ada sirik dalam cinta. Iya misalnya takut ada sirik dalam takut. Iya. Misalnya tawakal, ada syirik dalam tawakal. Ini masalah hati, ya, masalah ucapan. Ya ada ibadah ibadah lisan, ada ibadah badan, ada ibadah harta, ada ibadah. Jadi yang penting ada ibadah kepada selain Allah syirik. Ya, kemudian tadi meyakini sebab yang bukan sebab syirik. Ya, dia syirik kecil. Ya, seperti ria syirik kecil. Ya, jadi kesimpulannya supaya terhindar dari syirik. Ya supaya terhindar dari sirik adalah uh, tentunya pertama banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang kedua banyak belajar tentang buku-buku yang membahas tentang tauhid uluhiyah tauhid uluhiyah misalnya kitab salah Usul kitab al qawaidul arba kitab nawakidul islam sulut sulut Sittah, uh, kitab uh, uh, kitab tauhid kitab Kasfu Ini semuanya karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini saya menyelesaikan buku-buku ini, dia akan paham tauhid dan syirik. Iya. Yeah. Jadi bahkan harusnya bahkan harusnya di antara ilmu agama yang pertama dan yang dia utamakan, maksudnya dia porsir eh, dia 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 apa namanya eh, perhatian besarnya dalam ilmu itu tauhid. Karena siapa yang tidak belajar tauhid dan syirik, maka boleh jadi dia terjerumus dalam kesyirikan tanpa dia sadari. Tanpa dia sadari. Dan berkaitan dengan masalah aqidah secara umum, secara umum ya berat kalau dikatakan dikasih udur karena tidak paham. Ya, karena masalah aqidah sesuatu yang jelas, yang zahir, yang nampak. Jadi ketika dia tidak tahu, bukan karena nggak paham tapi memang dia lalai memang dia lalai ya yeah. lain halnya dengan masalah-masalah fikih masalah-masalah yang rumit ya mungkin dikasih udur karena dia tidak mengerti tapi dalam masalah aqidah dalam masalah tauhid dan syirik dia nggak ngerti itu dia yang lalai ya yeah. Baik. jadi banyak-banyak belajar tentang aqidah tauhid para ulama menulis buku tentang tauhid itu buku-buku yang membahas tentang tauhid itu ada dua, dua jalur ya ada tauhid e uluhiyah dan ada tauhid asma wa sifat ada tauhid asma wa sifat kan tauhid ada tiga ya ada tauhid rububiyah dari bahas buku-buku tauhid rububiyah nggak ada karena kaum musyrikin pun percaya Allah itu ada Allah pencipta pengatur penguasa ngapain lagi dibahas Iya kan nah yang terjadi kesalahan pada uluhiyah dan asma wa sifat maka ditulislah buku-buku yang merupakan Uh, ta, kurikulum pada bidangnya seperti tadi ya dalam tauhid uluhiyah, thalathatul usul, kaul arba, Nawakidul Islam, kita uh, sulusita, kita tauhid, uh, kasfu Iya. Uh, yeah. dalam asma sifat dia belajar dia belajar misalnya fikul asmaul husna ya, yeah. fikul asmaul husna karya Syekh Abdul Razak uh, dia baca al-qawaidul mutla karya apa namanya Syu Ya, yeah. demikian cara belajar. Yaitu dia tahu kurikulum pada setiap bidang. Itulah ilmu, dimanapun kita pergi mau di Saudi ya, di Yaman, di pondok-pondok pesantren Indonesia. Ilmu itu ada pada eh, menyelesaikan kurikulum pada setiap bidang. Ya, ada pun eh, video pendek tablik akbar eh, apa itu hanya promosi, mempromosikan dakwah, mempromosikan tauhid dan sunnah. Ketika orang tertarik, maka dibawa kepada apa? Taklim rutin. ya Dibawa kepada taklim rutin, itulah ilmu ya itulah ilmu kita mau, mau ikut daur sampai seribu tahun kita nggak pintar-pintar karena ilmu yang sebenarnya ada pada taklim rutin menyelesaikan kurikulum pada setiap bidang alhamdulillah kurikulum pada setiap bidang nggak banyak banyak kurikulum tauhid uluhiyah tadi bayangkan cuma lima saja kita uh, sulh salasa al arbaan al islam kita Tauhid kasubah lima buku tipis-tipis kok dalam bahasa misalnya dalam nahu dalam sorof padahal buku-buku bahasa ribuan bahkan jutaan tapi Alhamdulillah esensi atau kurikulum pada bidang itu hanya beberapa buku. Hanya beberapa buku. Kunci-kuncinya itu dari ribuan bahkan jutaan buku itu pada bidang itu ternyata diwakili oleh beberapa buku yang merupakan kurikulum pada bidang itu. Demikian cara belajar. Sudah dipakai cara belajarnya. ya, Alhamdulillah. Kita kenal sunnah 15 tahun tapi nggak tahu cara belajar. Gitu-gitu saja. Alhamdulillah istiqam. Alhamdulillah. Tapi perkembangan ya gitu-gitu aja. 15 tahun yang lalu dan yang sekarang sama aja. Yang beda hanya rambut sudah mulai. Itu aja yang beda. Ya kita nggak ingin kan jalan di tempat kan. Kita ingin lebih baik. Iya kan? Maka kalau mau lebih baik ya harus dalam belajar pun profesional. Ya bukan menjadi pendengar setia. Alhamdulillah jadi pendengar setia lebih baik. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kun aliman, atau mutaliman, atau mustamian, atau muhibban lahum, kun khamisan jadi orang yang berilmu atau orang yang belajar atau orang pendengar ya pendengar pokoknya modal mendengar ya no pena no eh, tidak ada pena nggak ada kitab pokoknya modal kuping ya yang keempat eh, muhibban orang yang cinta cinta dia senang cinta belajar cinta dengan eh, sunnah cinta dengan majelis taklim tapi dia mau taklim di mana di tempatnya nggak ada ustadz nggak ada tempat belajar nggak ada jaringan internet ya dia tinggal di hutan misalnya kan minimal dia senang ya tapi jangan jadi yang kelima yang kelima itu dia bukan orang berilmu bukan juga orang belajar bukan juga pendengar setia bukan pula yang cinta itu jangan jadi yang kelima sekarang cek gimana kita dari lima ini ya kan empat yang bagus satu yang tidak tapi caranya adalah Start Jangan start dari belakang Saya yang penting cinta Tapi start dari depan Gimana caranya bisa jadi orangnya yang berilm? Caranya apa tadi? Selesaikan kurikulum pada setiap bidang Ya Sedikit demi sedikit Ya Shui shui ya Kalilan kalilan Ya Baik Seperti itu ya Ya Apakah pelaku syirik yang telah bertobat amalannya dah amalan yang dulu tetap ha, hangus dan apakah tetap tidak mendapatkan syafaat? Kalau dia sudah bertobat, kalau dia sudah bertobat, ya amalan yang dulu terhapus. Beda kalau orang masuk Islam ya, dia kafir, dia nggak ngerti, kemudian dia masuk Islam, nah, itu dia kebaikan kebaikannya tetap. Ya, tapi kalau orang yang berbuat syirik, ini dia antara bahaya syirik. Ya, jadi misalnya dia sudah haji tiap tahun, sedekahnya miliaran buat sirik hangus. Kalau dia bertobat, ibaratnya kertas putih, tidak ada pahala, tidak ada dosa. Alhamdulillah masih putih kan, bisa buka lembaran baru. Jadi dosa apa namanya dosanya habis dihapuskan, pahalanya pun hapus, berarti buka lembaran baru. Ya, makanya sirik ini bukan kaleng-kaleng, eh. -kaleng. Ya ngeri, ngeri, dan terus terang dosa yang paling dosa yang paling banyak kaum muslimin terjatuh padanya syirik, ya kan mau nikah cari hari baik syirik misal, mau pi umroh haji ritual dulu syirik lagi, pulang dari sana syirik lagi, iya karena berangkatnya pun cari hari baik kan, jam berangkat hari ini, jam berangkat hari ini, ya kan jangan jam begini Jangan melangkah begini, harus pakai ini. Iya. Yang enggak ada hubungan sebab akibat. Itu semuanya sirik. Pokoknya sirik kecil itu, ini minimal sirik ya, Sirik kecil, yaitu meyakini sesuatu yang bukan sebab, sesuatu meyakini e, sebagai sebab padahal dia bukan sebab. Yang enggak ada hubungan sebab akibat. Taib. Jadi ini ya e, apa namanya? terhapus ya dan walaupun dia bertobat e, terhapus e, pahalanya. Jadi dia buka lembaran baru. Bisa kita jelaskan seperti apakah itu dosa besar tapi dia bertauhid. Ya secara umum, secara umum. Ya, dosa besar seperti judi, riba, zina, membunuh, durhaka kepada orang tua, itu secara umum dosa besar. Itu dosa besar. Kalau syirik, ya, syirik kan tauhid terbagi tiga. Berarti syirik juga ada ada tiga Macam ada syirik dalam rububiyah, ada syirik dalam uluhiyah, ada syirik dalam asma wasifat sifat. Misalnya kalau hujan ada banjir, yang diingat penghuni sungai jeneberang oh lagi marah sungai Jenebera makanya airnya meluap. Dia minta ayam. Tapi tahun ini dia minta kambing. Nah, berarti dia meyakini ada pengatur, ada yang bisa mengangkat musibah yang menimpakan musibah selain Allah. Ini bukan syirik dalam uluhiyah, syirik dalam rububiyah, lebih parah daripada kaum musyrikin eh ya. Yang jelas syirik tadi ada tiga macam dalam rububiyah, dalam uluhiyah, dalam asma wa sifat. Tanya di mana Allah di mana mana syirik. Tanya di mana Allah nggak tahu di mana syirik. Ditanya di mana Allah di hatiku syirik. Karena kesyirikan dalam asma was was sifat. Jadi hati-hati dengan syirik itu secara umum gambarannya ya zina riba judi oh udahlah. yang penting bukan syirik yang penting bukan syirik ingat secara umum seperti itu tapi terjerumus dalam dosa ini juga ada eh, pengaruh dari syirik kurangnya tauhid kurangnya tauhid karena jangan sampai dia mempertuhankan hawa nafsu kita kan mempertuhankan Allah, mengagungkan Allah, memuja Allah, membesarkan Allah. Pokoknya kata kata Allah harga mati. Sebagian orang tidak. Pemuja hawa nafsu, mengagungkan hawa nafsu, apa yang diingat hawa nafsunya, pokoknya itu. Ini bisa masuk pada kesirikan. Tapi secara umum contoh-contohnya, ya zina, riba, judi, durhaka, membunuh itu kan dosa besar. Nah, tapi kalau dicek bagaimana sebabnya, bagaimana hatinya, apakah dia sudah sampai pada pemujaan pengagungan sebagaimana kita mengagungkan Allah? Nah, itu bisa mengarah kepada syirik sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nas hawa di antara manusia, di antara manusia ada yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya." Ya, sebagai ilahnya, sebagai sembahannya. Iya, maka tauhid itu tauhid syirik ilmu tentang akidah, tauhid itu apa ya? ilmu yang luas artinya masalah ibadah ini hal yang luas, iya bisa jadi, iya tadi coba bayangkan gara-gara klakson sirik, bisa jadi gara-gara cinta sirik, bisa jadi gara-gara cinta sama suami sirik, bisa-bisa bisa jadi gara-gara cinta sama istri sirik, bisa jadi gara-gara cinta sama ustadz sirik, contoh misalnya orang-orang Yahudi dan Nasrani Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka menjadikan ulamanya dan ahli ibadahnya sebagai tuhan-tuhan tandingan selain Allah. Kok bisa? Ah, gimana itu? Dia sirik dalam ketaatan, sirik dalam syariat. Ada dua pembuat syariat, Allah bilang halal. Tapi karena ulamanya bilang haram, haram. Berarti ada dua pembuat syariat. Allah dan ulamanya. Dan ahli ibadahnya. Ustadznya. Ya. Al-Quran, Al Al hadith, jelas. Haram. Oh, tidak apa-apa, Ji. Tidak apa-apa, Ji. Itu kan cuma tradisi. Coba bayangkan. Allah sudah haramkan, tapi dia lebih pilih ustadznya. Berarti ada dua pembuat syariat, ada Allah dan ada ustadz. Dan dia lebih mengagungkan selain Allah. Ini kan syirik dalam pensyariatan. Ya, yaitu menghal Allah, uh, menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ini syirik. Ya biasanya kan begini orang-orang yang taklid. Pokoknya apa nabi bilang ustaz sudah. Apa nabi bilang ulama sudah. Pokoknya ulama. Apa bilang keluarga nabi sudah. Padahal tidak. Al-Quran, hadis, pemahaman, sahabat. Itulah Islam. Tidak dilihat dari ulama. anda dilihat dari ustaz. Tidak dilihat. Dilihat dari Al-Quran, hadis, pemahaman, sahabat. Maka hati-hati dalam mengagungkan ustaz, ulama, dan seterusnya menyelisih Quran dan hadis bisa masuk dalam apa? Sirip. Kesyirikannya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, diantaranya karena ini. Di ya, diantaranya karena ini, yaitu lebih mendahulukan ulama'nya, ahli ibadahnya, daripada kitab suci yang turun kepada mereka. Dan sekarang sudah mulai kelihatan di tengah kaum muslimin. Lebih mendahulukan perkataan ustaz daripada Al-Quran dan Hadis. Pemahaman sahabat. Ini kan pelanggaran. Ya, tapi, secara umum, secara umum kaum muslimin, ya kita nggak usah fonis dan sibuk dengan fonis mereka karena secara umum mereka orang yang jahil. Orang yang jahil mau difonis bagaimana caranya? Maka kewajiban kita sekarang adalah menyebarkan ilmu, menyebarkan dakwah sesuai dengan kelebihan kita masing-masing, ya menyebarkan dakwah, ya karena mana mungkin orang yang jahil langsung difonis. Tapi sekarang secara umum kaum muslimin di seluruh belahan dunia itu mereka jahil dengan ilmu mereka krisis ilmu. Oleh karenanya kewajiban kita adalah menyampaikan menyampaikan ilmu. Ya Seperti tadi ya caranya kalau kita belajar khusus ya menyelesaikan kurikulum pada setiap uh, bidang. Alhamdulillah pada setiap bidang sudah ada kurikulum. Ya kita nggak hidup di zaman apa namanya? di zaman ulama dulu belum ada buku-buku ya. ya belum ada kurikulum. Sekarang alhamdulillah semua bidang sudah ada kurikulumnya, tinggal kita pelajari ya dari yang bisa mengajarkan kepada kita. Tapi apakah pelaku bid'ah masuk ke dalam uzur bil jahal? Ya, eh, secara umum, ya uzur bil jahal. Alasan karena jahil. Apakah alasan karena jahil itu diterima? Ya, secara umum, sebagaimana dijelaskan tadi dalam masalah akidah itu ketat para ulama. Dalam masalah akidah, apa namanya secara umum ya akidah itu jelas. Maka bid'ah juga, bid'ah itu ada macam-macam. Ada bid'ah dalam masalah akidah ada bida dalam masalah dalam masalah syariat iya ada bida dalam masalah syariat misalnya mengatakan Allah di mana-mana itu bida karena Nabi tidak ajarkan seperti itu iya mengatakan Allah di hati ya menyatu dengan wihdatul wujud menyatu dengan hati itu bida dalam akidah jadi bida apa yang dimaksud dalam apakah bida maulid misalnya bida eh, barasanji ya Bid'ah nuzul Quran, isrami araj, bid'ah perayaan perayaan dan lain lainnya, bid'ah hmm, dikir jama'i, doa bersama, ya kan? Ini bid'ah bid'ah amalan. Ya ada bid'ah etika di keyakinan, ada bid'ah amalan. Ya secara umum, kalau dia di 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 di, di luar pembahasan akidah maka secara umum kaum muslimin jahil dengan agamanya secara umum kaum muslimin jahil dengan agamanya maka mana mungkin orang yang jahil dia difonis ya mana mungkin orang yang jahil dia difonis karena jahil itu termasuk udur karena jahil termasuk udur jadi kalau betul-betul dia jahil itu udur kalau benar-benar dia jahil itu udur tapi yang jadi masalah sekarang ya yang menjadi masalah sekarang adalah tidak peduli walaupun dia jahil ya tidak peduli pokoknya saya jahil apa saya awam tapi ya, dia yang paling keras pendiriannya nah, ini jadi masalah tapi saya rom -um, kalau betul dia jahil itu tuh dan Allah Maha tahu siapa yang jahil yang sebenarnya ya Allah Maha tahu siapa yang benar-benar jahil iya siapa yang benar-benar jahil iya Kayak sekarang kalau misalnya tinggal di kota Makassar potensi untuk mendapatkan ilmu besar ada ta'lim, ta dimanapun dia bisa ta'lim, ta ada jaringan, ada internet, dia bisa YouTube, dan semisalnya. Ya, ada, ada, ada yang bisa diketahui, ada yang bisa dipelajari. Beda kalau dia tinggal di gunung, apa namanya, ya, gunung Jaya Wijaya sana kan, ya, ada jaringan, tidak ada apa, tidak ada, ya, eh? ya mungkin dia serius cari ilmu, tapi ya, bagaimana lagi, ya kan, tapi kalau tinggal di kota Makassar, baru bilang saya tidak mengerti, ya, ini bukan tidak mengerti, lalai, ya lalai ya buktinya mana buktinya kalau dia belajar ilmu dunia dari TK sampai sarjana itu ilmu dunia tapi kalau belajar agama ya ya kan uh, tidak tidak begitu semangat baru dikatakan dia apa namanya uh, dikasih udur karena dia jahil ya maka intinya sebenarnya kalau betul dia jahil itu udur tapi yang jadi masalah jangan sampai dia masuk bukan karena jahil tapi karena dia lalai itu yang jadi masalah karena sebab-sebab untuk dia paham itu ada. Tapi karena eh, dia lalai akhirnya dia jahil. Maka mana mungkin mau dikatakan karena dia lalai baru dikatakan ini uzur. Mana mungkin dikatakan karena karena kelalaian dia dikatakan oh iya uzur dia nggak paham salat. Ya, dia nggak paham salat itu wajib. Musibah. Ya kan? Nah, jadi kalau betul dia jahil, kalau betul dia jahil itu uzur. Tapi yang jadi masalah adalah benarkah dia jahil? atau dia lalai. Begitu ya, benarkah dia jahil atau dia lalai dan Allah Maha tahu apakah dia orang yang jahil atau dia orang yang lalai. Taib. Intinya kita pilih jalan aman. Ya, jangan 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 mau ah sudahlah, yang penting saya jahil. Kalau begitu enggak usah saya belajar. Karena jahil itu udur, ya kan? Karena jahil itu udur. Maka itu tidak dibenarkan karena eh, apa namanya? sudah ada sebab untuk kita bisa eh, belajar. Ya sudah ada sebab untuk kita bisa belajar eh uh, kalau tetap kita tidak tidak belajar berarti bukan jahil tapi kita lalai tapi kita lalai Taip. sekiranya itu mudah-mudahan apa yang kita dengarkan uh, pada kesempatan malam hari ini bermanfaat bagi kita semua uh, mohon maaf atas segala kekurangan subhanakallahu bihamdik dan tasdaqfirukatulaiq uh, dan jazakallah khair ya jazakallah khairan uh, atas uh, hadiah kitabnya Allah nasi tusmah saya enggak saya lupa namanya ya dan ya saya enggak usah sebut namanya yang jelas ada dari hawa kita memberikan hadiah buku masyaallah hadil arwah lah hadil afroh yang kita baca sekarang ya mungkin uh, pertemuan berikutnya bukan lagi kita pakai iPad ya sudah pakai apa namanya uh, kitab ya lebih lebih barakah insyaallah ya berkah type subhanaka wabillahi hamdik syallallahu antas atubilaih wa akhiru da'wan